banyak mas. Kita ditarik biaya, ada yang kena 10, ada kena yang 15, sampai hampir ada yang kena 50 lebih. Oke. Rata-rata berapa per orang rata-rata? Rata-rata 25. 25. Ada berapa orang ini yang dijanjikan 200 lebih Korea? 200 lebih ya. Karena kami merasa tertipu, dijanjikan pemberangkatan ke Korea, program B2B, tapi sampai 1 tahun lebih belum ada kejelasan. Ini malah orangnya kabur, nggak ada. Ini rencana pemberangkatan kapan? Pertama dijanjikan 3 bulan. Bulan 5 sampai bulan 9. Ini sudah hampir habis tahunnya ya? Untuk kejelasan. Karena merasa tertipu, sebenarnya apa sih yang sudah dikeluarkan dari teman-teman ini? Banyak mas, kita ditarik biaya, ada yang kena 10, ada kena yang 15, sampai hampir ada yang kena 50 lebih. Oke. Rata-rata berapa per orang rata-rata? Rata-rata 25. 25. Ada berapa orang ini yang dijanjikan 200 lebih Korea? 200 lebih ya. Ini terakhir komunikasi kepada pemilik agen penyalur tenaga kerja ini bagaimana responnya? Komunikasi terakhir menghubungi beliau. Komunikasi terakhir kita cuma dijanjikan, mas. Tapi meleset terus. Mediasi beberapa kali. Ada kawan pernah kesini yang kisaran 1 bulan kemarin, lah. Ketemu. Ketemu. Cuman, cuman janji-janji terus. Namanya siapa, mas? Heri Sukamto. Alias Budi. Kalau di sini dikenal Kembu. Oke. Warga mana? Dia warga? Warga sini, Kalirejo. Mas, ini korbannya dari mana aja, mas? Dari berbagai daerah, mas. Ada dari Rembang, Pati, Demak, Lampung, Jawa Timur, Lampung, Aceh, Pacitan. Mas, tahu saya ke Korea kan programnya G2G ya. Ini P2P, kenapa jenengan tertarik untuk kesana, mas? Untuk karena mengikuti kan ini? Pilihannya gini, mas. Kalau yang G2G kan belajar bahasanya agak repot. Kita ditawarkan, ini kan bahasanya nggak diprioritaskan. Yang diprioritaskan skill. Kalau skill kan kita bisa belajar, bisa ngajar. Itu yang diajarin apa, mas? Skill yang diajarin untuk kelas. Nanti di kelas. Kelas doang, nggak ada skill yang lain? Nggak ada. Sudah berapa lama belajar di sini? Sini 4 bulanan. 4 bulan ngelas. Tapi sebelum itu pun kami sudah belajar di Meranggen sana, cuman kan ditarik sini. Oke. Mas, seandainya berangkat itu total uang yang diminta berapa ya, mas? Katanya ada dana talangan kisaran 90, tapi sebelum itu kan kita belajar dulu. Belajar dikenakan 20 juta. Dana talangan dari? Dari koperasi migran ya. Migran. Berarti ini memang tidak lewat PT ya, mas ya? Jenengan aja. Tidak lewat lembaga ya? Bukan. Lewatnya? Asosiasi. Komunitas asosiasi. Kapten. Kalau di sana nanti dijanjikan kerja di mana dan gaji berapa, mas? Di pabrik Samsung, Hyundai, Daewoo, Yanho. Dengan gaji berapa, mas? Dengan gaji $20. 20 dolar itu berapa? 2000 won. 2000 won. 2000 won.